Dalam uzlah tersebut, beliau diminta agar bertafakur untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mahabbah dan mencapai kemarifatan. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Dalam makam utama, yaitu makam Kian Santang sendiri, kondisinya memang sangat bersih. Di mana dasar di dalam ruangan yang dipenuhi dengan karpet warna merah, di mana makam tersebut memang tertutup rapat, lantaran hanya dibuka satu kali dalam satu tahun saja. Tidak hanya terdapat makam, pemirsa, di dalam bangunan tersebut juga terdapat benda-benda pusaka milik Prabu Kian Santang yang pintunya juga tertutup rapat. Memang, untuk bisa melihat benda-benda pusaka tersebut, ada waktu-waktu tertentu yang dinamakan Ngalung Surken Pusaka, di mana merupakan acara untuk membersihkan benda-benda pusaka yang terdapat di peti milik Kian Santang, di mana acara tersebut dilaksanakan setiap 14 maulid di Makam Godok. Dan setelah menelusuri ruangan yang dianggap sebagai tempat menyimpan benda pusaka milik Prabu Kian Santang, tim konon katanya pun bergegas keluar dan mengakhiri eksplorasinya kali ini. Sejarah Makam Godok Garut, Makam Prabu Kian Santang. Ketika berbicara mengenai sejarah, pemirsa, Makam Godok yang terletak di lereng Gunung Keracak, tepatnya di Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat, konon katanya dipercaya sebagai makam dari Prabu Kian Santang, di mana merupakan anak dari Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Informasi mengenai keberadaan makam Godok sebagai makam Kian Santang sendiri terdapat dalam beberapa naskah Sunda lama. Dalam naskah-naskah tersebut diceritakan, setelah memeluk agama Islam di Mekah, namanya pun konon berubah menjadi Sunan Rahmat. Bahkan lantaran setelah wafat dimakamkan di Godok, tokoh ini pun juga disebut sebagai Sunan Godok. Kini makam Godok memang banyak didatangi oleh para peziarah. Oleh sebagian orang, makam ini memang sangat dikeramatkan lantaran Kian Santang sering disejajarkan dengan para wali yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Lantas, siapakah Prabu Kian Santang sendiri? Prabu Kian Santang atau Syekh Sunan Rahmat Suci, konon katanya adalah salah seorang putra keturunan Raja Pajajaran yang bernama Prabu Siliwangi dari ibunya bernama Dewi Kumalawangi, serta mempunyai dua saudara yang bernama Dewi Rara Santang dan Walang Sungsang. Prabu Kian Santang lahir tahun 1315 Masehi di Pajajaran yang sekarang menjadi Kota Bogor. Pada usia 22 tahun, tepatnya tahun 1337 Masehi, Prabu Kian Santang diangkat menjadi Dalem Bogor kedua yang saat itu bertepatan dengan upacara penyerahan tongkat pusaka kerajaan dan penobatan Prabu Muntingkawati, di mana putra sulung dari Prabu Susuk Tunggal menjadi Panglima Besar Pajajaran. Guna mengenang peristiwa sakral penobatan dan penyerahan tongkat pusaka Pajajaran tersebut, maka ditulislah oleh Prabu Susuk Tunggal pada sebuah batu yang dikenal sampai sekarang dengan nama Batu Tulis Bogor. Konon katanya, peristiwa itu merupakan kejadian paling istimewa di lingkungan Keraton Pajajaran dan dapat diketahui oleh kita semua sebagai pewaris sejarah bangsa, khususnya di Jawa Barat. Pada tahun 1348 Masehi, konon katanya Prabu Kian Santang pun akhirnya masuk agama Islam. Prabu Kian Santang sendiri konon bermukim di tanah Mekah selama 7 tahun dan mempelajari ajaran agama Islam secara khusus. Merasa sudah cukup menekuni ajaran agama Islam, kemudian beliau kembali ke Pajajaran pada tahun 1362 Masehi. Hingga beliau berniat menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Sekembalinya ke Pajajaran,
Konon, disertai oleh saudagar Arab yang mempunyai niatan berniaga di Pajajaran sambil membantu Prabu Kian Santang untuk menyebarkan agama Islam. Setibanya di Pajajaran, Prabu Kian Santang pun konon katanya langsung menyebarkan agama Islam di kalangan masyarakat. Lantaran ajaran Islam dalam fitrahnya membawa keselamatan dunia dan akhirat. Masyarakat pun menerimanya dengan tangan terbuka hingga kemudian Prabu Kian Santang bermaksud untuk menyebarkan ajaran agama Islam di seluruh lingkungan Keraton Pajajaran. Setelah Prabu Siliwangi mendapat berita bahwa anaknya Prabu Kian Santang sudah kembali ke Pajajaran dan akan menghadap kepadanya, Prabu Siliwangi yang mempunyai martabat raja mempunyai pikiran bahwa daripada masuk agama Islam, lebih baik dirinya meninggalkan istana Keraton Pajajaran. Sebelum berangkat meninggalkan keraton, konon katanya Prabu Siliwangi merubah Keraton Pajajaran yang indah menjadi hutan belantara. Melihat gelagat demikian, Prabu Kian Santang pun mengejar ayahnya. Beberapa kali Prabu Siliwangi terkejar dan berhadapan dengan Prabu Kian Santang yang langsung mendesak sang ayah dan para pengikutnya agar masuk Islam. Namun, Prabu Siliwangi tetap menolak. Malahan beliau lari ke daerah Garut Selatan ke salah satu pantai. Prabu Kian Santang menghadangnya di Laut Kidul Garut. Tetapi Prabu Siliwangi tetap saja menolak untuk mau masuk agama Islam. Dengan rasa menyesal, Prabu Kian Santang terpaksa membendung jalan larinya sang ayah. Prabu Siliwangi pun konon masuk ke dalam sebuah gua yang sekarang disebut Gua Sancang Pamempek. Prabu Kian Santang sudah berusaha ingin mengislamkan ayahnya, namun Allah tidak memberikan taufik dan hidayah kepada Prabu Siliwangi. Hingga akhirnya Prabu Kian Santang pun kembali ke Pajajaran, kemudian dia membangun kembali kerajaan sambil menyebarkan agama Islam ke pelosok-pelosok daerah yang konon dibantu oleh saudagar Arab sambil berdagang. Namun istana kerajaan yang diciptakan oleh Prabu Siliwangi tidak dirubah, dengan maksud pada akhir nanti anak cucu atau generasi muda akan tahu bahwa itu adalah peninggalan sejarah nenek moyangnya. Sekarang, lokasi istana itu disebut Kebun Raya Bogor. Pada tahun 1372 Masehi, Prabu Kian Santang menyebarkan agama Islam di Galuh Pakuan dan dia sendiri yang mengkitankan orang yang masuk agama Islam. Konon katanya, di tahun 1400 Masehi, Prabu Kian Santang diangkat menjadi Raja Pajajaran menggantikan Prabu Munding Kawati atau Prabu Anapakem I. Namun, Prabu Kian Santang tidak lama menjadi raja. Lantaran mendapatkan ilham harus uzlah, pindah dari tempat yang ramai ke tempat yang sepi. Dalam uzlah tersebut, beliau diminta agar bertafakur untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mahabbah dan mencapai kemarifatan. Kepada beliau dimintakan untuk memilih tempat tafakur dari ketiga tempat, yaitu Gunung Ciremai, Gunung Tasikmalaya, atau Gunung Suci Garut. Waktu uzlah harus dibawa peti yang berisikan tanah pusaka, di mana peti tersebut digunakan untuk dijadikan tanda atau petunjuk sebagai tempat bertafakur. Dan apabila tiba di satu tempat peti itu godek berubah, maka di sanalah tempat dia tafakur dan kemudian nama Kian Santang harus diganti dengan nama Sunan Rohmat. Sebelum uzlah, Prabu Kian Santang menyerahkan tahta kerajaan kepada Prabu Panata Yuda, di mana merupakan putra tunggal dari Prabu Munding Kawati. Setelah selesai serah terima tahta kerajaan dengan Prabu Panata Yuda, maka berangkatlah Prabu Kian Santang meninggalkan Pajajaran, di mana yang dituju pertama kali adalah Gunung Ciremai. Setiba di sana, konon katanya peti disimpan di atas tanah, namun peti itu tidak godek alias tidak berubah. Prabu Kian Santang kemudian berangkat lagi ke Gunung Tasikmalaya. Di sana juga peti tidak berubah. Akhirnya Prabu Kian Santang memutuskan untuk berangkat ke Gunung Suci Garut.
Setibanya di Gunung Suci Garut, peti yang disimpan di atas tanah secara tiba-tiba berubah atau godek. Dengan godeknya peti tersebut, konon katanya itu berarti petunjuk kepada Prabu Kian Santang bahwa di tempat itulah beliau harus tafakur untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tempat itu pun kini diberi nama Makam Godok, di mana tempat Prabu Kian Santang bertafakur selama 19 tahun. Beliau pun juga sempat mendirikan masjid yang disebut Masjid Pusaka Karamat Godok yang berjarak dari Makam Godok sekitar kurang lebih 1 km. Prabu Kian Santang, konon katanya namanya diganti menjadi Syekh Sunan Rohmat Suci dan tempatnya menjadi Godok Karamat. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi atau pada tahun 849 Hijriah. Syekh Sunan Rohmat Suci pun wafat di tempat tersebut yang sampai sekarang dinamakan Makam Sunan Rohmat Suci atau Makam Karamat Godok. Lantas, benarkah bahwa selain Makam Godok Garut yang konon merupakan makam Prabu Kian Santang, masih ada beberapa makam keramat di daerah Garut, Jawa Barat yang konon katanya juga merupakan makam dari tokoh penyebar agama Islam di Jawa Barat. Saksikan ulasan selanjutnya hanya di Konon Katanya.